Jumpa lagi bersama kakak Iswidi. Guys, sekarang kakak udah mempersiapkan lagi sebuah ember teman-teman untuk mencari ikan di sekitaran sini guys. Guys, di depan kakak itu terdapat sebuah selokan yang ada airnya guys. Kira-kira di situ terdapat ikan apa coba ya? Oke teman-teman, yuk kita lanjut mencari ikan di sekitaran sini temanku. Semoga aja kakak mendapatkan seekor ikan yang sangat banyak ya. Yo guys, kita lanjutkan lagi teman. Let's go. Wah, lihat temanku. Ternyata di bawah kakak ini kakak menemukan seekor ikan apa ini? Berwarna hitam guys. Coba kita tangkap dulu guys. Wih, guys. Ternyata ini seekor ikan apa ya? Ikan jaguar temanku. Salah satu ikan predator. Ikan ini suka memangsa anakan ikan temanku. Lihat saja guys, dari sebuah mukanya dia sangat menyeramkan sekali teman-temanku. Widih. Oke guys, yuk saatnya kita lanjutkan lagi teman. Wih, lihat. Ternyata di sini kakak menemukan lagi seekor ikan apa ini? Widih, seekor ikan mujair yang kakak tangkap temanku. Wadidaw, wadidaw. Guys, seekor ikan mujair ini dia memiliki duri di bagian atas tubuhnya temanku. Wadidaw, wadidaw. Guys, jadi hati-hati ya kalau kalian menangkap seekor ikan ini guys. Soalnya ikan ini memiliki duri yang sangat tajam sekali di bagian atas tubuhnya guys. Oke lah teman-teman, kita lanjutkan lagi yuk. Guys, tuh satu lagi ekor lagi ikan temanku. Kita tangkap lagi yuk. Hop. Wow, ini seekor ikan jaguar lagi temanku. Tuh kan ternyata benar. Ini namanya seekor ikan jaguar lagi guys. Wadidaw, wadidaw. Oke teman-teman, kita masukin lagi ya ke dalam sebuah ember. Tuh, baru saja kakak turun udah mendapatkan 3 ekor ikan nih guys. 2 ekor ikan jaguar dan 1 ekor seekor ikan nila atau seekor ikan mujair temanku. Wow, sangat keren sekali ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi yuk. Let's go. La 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 la. Widih, lihat temanku. Nampaknya di sini juga kakak melihat sebuah seekor ikan lagi temanku. Wow, lihat. Ini seekor ikan jaguar lagi temanku. Wadidaw, wadidaw. Sangat keren sekali guys. Lihat, kakak mendapatkan lagi seekor ikan jaguar ya. Kita masukin lagi ke dalam ember teman-temanku. Yuk, mendingan kita lanjutkan lagi ke sebelah sini temanku. Let's go. La, 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 la. Wah, lihat temanku. Nampaknya di bawah kakak ini terdapat seekor ikan apa tuh guys. Ada 2 ekor ikan nih guys. Widih, widih, widih. Sangat keren sekali teman-teman. Yuk, saatnya kita tangkap lagi. Hop. Wow, lihat. Ternyata kakak mendapatkan seekor ikan nilam temanku. Widih, ikan nilam yang enak untuk dimakan teman-teman. Kita masukin aja ya ke dalam sebuah ember. Widih, it's very nice. Good, good, good teman. Oke guys, sekarang kakak lanjutkan lagi ya. Menangkap ikan yang satunya. Hop. Wih, lihat. Kakak mendapatkan 1 ekor ikan nilam lagi guys. Tuh, di ember kakak udah mendapatkan seekor ikan yang sangat banyak sekali guys. Tapi kecil kecil guys ikannya. Widih, tapi gak apa-apa ya. Kakak tetap bersyukur sudah mendapatkan seekor ikan yang sangat banyak ini temanku. Yuk kita mencari lagi. La 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 la. Kira-kira selanjutnya kakak mendapatkan seekor hewan apa lagi teman-temanku. Let's go. La 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 la. Wih, itu ikan apa guys? Ada seekor ikan yang berwarna kuning temanku. Yuk kita coba tangkap. Siapa tahu ini ikan guys. Wow, nice, nice, nice. Ternyata kakak menangkap seekor ikan red devil nih guys. Widih, ikan red devil yang sangat menarik sekali untuk disimpan di dalam akuarium kakak yang ada di rumah temanku. Meskipun seekor ikan ini memiliki warna yang sangat bagus, tetapi ikan ini termasuknya seekor ikan predator guys. Widih, ikan invasif yang suka memakan anakan ikan. Widih, sangat mengerikan sekali teman-teman. Kira-kira di sini ada apa lagi ya teman-teman? Wow, ternyata di sini tidak ada apa lagi temanku. Coba kita lihat ke sebelah sini ya. La, 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 la. Wah, lihat temanku. Nampaknya di sini kakak menemukan yang sebuah lubang yang sangat besar sekali. Guys,
Lihat temanku, nampaknya di bawah kakak ini ada seekor hewan apa tuh guys? Widih, ternyata ada seekor kura-kura Ambon yang sangat besar sekali guys. Wadidaw, wadidaw, sangat keren sekali. Seekor kura-kura Ambon sudah kakak dapatkan nih guys. Widih, saatnya kita masukin yuk ke dalam sebuah keranjang di sebelah sini temanku. Widih, lihat, dia sudah masuk ke dalam sebuah keranjang. Wadidaw, wadidaw, coba kita cuci dulu sebuah badannya guys. Soalnya badannya sangat kotor sekali teman tuh. Widih, widih, widih. Oke teman-teman, kita siram lagi guys badannya. Wih, kasihan sekali ya kalau seekor kura-kura ini tidak bersih badannya guys. Takutnya seekor kura-kura ini sakit guys. Wadidaw, wadidaw, jadi kita harus membersihkan seekor kura-kura ini teman-teman. Wow, lihat, dia sudah masuk ke dalam sebuah keranjang. Oke teman-teman, jangan lupa pintunya ditutup ya, supaya seekor hewan ini tidak kabur. Yuk, saatnya kita lanjutkan lagi teman-teman mencari hewan di sekitaran sini tuh guys. Let's go. La 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 la. Tolong diperhatikan lagi guys. Wah, lihat, kakak berjumpa dengan sebuah kerucut berwarna biru temanku. Widih, sangat keren sekali ya. Coba kita bongkar guys, siapa tahu di dalamnya ada seekor hewan guys. Bim sabim. Oke teman-teman, kita bongkar ya. Wow, ternyata isi kerucutnya jong teman-teman, tidak ada seekor hewan apapun. Tapi gak apa-apa guys, kita harus mencari lagi hewan di sekitaran sini ya. Siapa tahu di sini ada seekor ikan lagi guys. Widih, lihat guys, nampaknya di sini kakak berjumpa dengan sebuah kolam. Wah, ada seekor ikan nih. Widih, meskipun ada satu ekor, kakak sedap bersyukur nih. Wow, kakak mendapatkan satu ekor ikan jaguar. Wadidaw, wadidaw, sangat keren sekali teman-teman. Widih. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi yuk ke sebelah sini. Widih, lihat teman tuh, nampaknya di sebelah sini juga ada seekor ikan apa ini teman. Wow, ternyata ada seekor ikan jaguar. Ikan jaguar lagi yang kakak tangkap teman-teman. Widih, dan satu ekor apa itu guys? Wih, seekor ikan red devil yang kakak dapatkan temanku. Tuh, 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 lihat guys, dia bergerak-gerak temanku. Wadidaw, wadidaw, ikannya gak kelihatan ya. Soalnya airnya sangat keruh sekali teman-temanku. Wih, tapi gak apa-apa guys. Oke lah teman-teman, kita lanjutkan lagi ke sebelah sini. Tolong diperhatikan lagi ya guys. Apabila kalian melihat sesuatu, beritahu kakak guys. Nanti kita tangkap ya guys. Widih, lihat, nampaknya di sini kakak berjumpa dengan sebuah kolam yang sangat besar sekali guys. Siapa tahu di sini terdapat ikan ya guys. Coba kita periksa dulu temanku. Hai. Oke guys, kita harus periksa dulu ya teman-teman. Ini apaan teman? Wadidaw, wadidaw. Guys, 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 lihat temanku. Kakak menemukan seekor ikan yang sangat besar. Widih, it's very nice. Good, good, good. Ternyata ini kakak berjumpa dengan seekor ikan bawal nih guys, alias seekor ikan piranha air tawar nih. Widih, it's very nice. Mantul sekali. Kita masukin lagi ke dalam ember ya. Coba kita periksa lagi guys. Siapa tahu di dalamnya ada seekor hewan teman-teman. Nanti kita tangkap lagi ya. Satu, dua. Wadidaw, wadidaw. Guys, ternyata kakak mendapatkan lagi seekor ikan apa ini? Widih, seekor ikan piranha lagi yang kakak dapatkan temanku, alias seekor ikan bawal nih. Kalau di tempat kakak ini disebutnya seekor ikan predator guys, soalnya dia memiliki gigi yang sangat tajam juga guys. Tuh, widih, sangat mengerikan sekali ya guys. Oke lah, sekarang kakak masukin lagi yuk ke dalam sebuah ember. Wih, dia sudah masuk ke dalam teman-teman. Yuk, saatnya kita periksa lagi. Siapa tahu di dalamnya terdapat ikan lagi guys. Nanti kita tangkap ya guys. Bentar guys, kakak periksa dulu ya. Wow, lihat temanku, ini seekor ikan apa guys? Widih, widih, widih. Guys, ternyata kakak berjumpa dengan seekor ikan sapu-sapu temanku. Widih, seekor ikan sapu-sapu monster nih. Widih, lihat guys. Ikan ini memiliki mulut di bagian bawah kepala guys. Wadidaw, sangat unik sekali ya, berbeda dari ikan yang lainnya teman-teman. Tuh, dia juga memiliki duri di bagian sekujur tubuhnya guys tuh. Jadi hati-hati ya guys kalau kalian menangkap seekor ikan ini guys, jangan sampai kalian terluka ya, karena duri-durinya yang ada di tubuh ini guys. Lebih baik kalian menggunakan sarung tangan guys untuk menangkap seekor ikan ini ya. Jangan sampai menggunakan tangan kosong teman-teman seperti kakak ini, tidak memakai apapun ya. Okelah, kita tangkap lagi ya teman-teman. Kita cemplungin lagi ke dalam sebuah kolam. Tidak akan kakak tangkap lagi guys seekor ikan ini, soalnya ikan itu sangat berbahaya sekali, dan juga dia memiliki daging yang sangat beracun sekali temanku. Widih, mengerikan sekali ya. Oke teman-teman, coba kita lihat ikan yang sudah kakak
kakak tangkap ini. Widih, ikan yang kakak sudah tangkap ini dia sangat banyak sekali teman tuh. Wadidaw, wadidaw, it's very nice. Oke teman-teman, yuk saatnya kita lanjutkan lagi mencari hewan sekitaran sini teman-teman. Kakak juga udah mempersiapkan sebuah keranjang nih guys. Coba kita lanjut ya. Ini apaan teman? Wadidaw, wadidaw, guys. Lihat teman tuh, nampaknya di sini kakak berjumpa dengan seekor marmut nih guys. Wadidaw, ada marmut putih, hitam dan juga coklat guysku. Wow, it's very nice, good 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 teman. Oke lah, sekarang kakak tangkap, kita masukin lagi yuk ke dalam sebuah keranjang. Nanti kita simpan di rumah kakak ya. Kita kasih rumput yang sangat banyak agar seekor marmut ini tidak kelaparan guysku. Dan ini satu ekor lagi marmut ya. Bentar, kayaknya yang ini lebih lincah guys. Oke lah, kita tangkap ya. Hap. Wih wih wih. Guys guys guys, kakak sudah menangkapnya dengan baik-baik nih guys. Yo guys, saatnya kita masukin lagi ke dalam sebuah keranjang temanku. Widih, mendapatkan dua ekor marmut teman-temanku. Widih, it's very nice, good 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 teman. Oke guys, kita lihat yang satunya lagi. Tuh, lihat temanku. Kakak melihat lagi yang satunya teman. Coba kita tangkap ya. Hap. Wadidaw, wadidaw tuh. Lihat guys, kakak sudah mendapatkan lagi seekor marmut teman-teman. Hai. Oke, sekarang kakak mau kasih dia rumput dulu temanku. Apakah dia mau makan? Wih, ternyata dia tidak mau makan rumput yang kakak kasih temanku. Gak apa-apa lah guys, kita mau tangkap aja. Kita masukin yuk guys ke dalam sebuah keranjang di sebelah sini temanku. Widih, akhirnya dia sudah masuk ke dalam sebuah keranjang temanku. Yo guys, saatnya kita lanjutkan lagi mencari hewan di sekitaran sini ya. Semoga aja kakak mendapatkan lagi teman. Wih, lihat guys, ternyata di sini kakak menemukan lagi sebuah kerucut berwarna pink. Kakak sangat penasaran sekali nih guys dengan isinya. Kira-kira di dalam kerucut ini ada seekor hewan apa ya guys? Coba kita bongkar ya guys. Satu, dua, tiga. Wadidaw, lihat teman tuh. Nampaknya di dalam ada seekor burung. Wadidaw, wadidaw, burung puyuh ini guys namanya. Ternyata benar guys, ini namanya seekor burung puyuh teman tuh. Widih, dia sangat mungil sekali. Dia juga suka bertelur yang sangat banyak guys. Dan juga seekor telurnya suka diperjualbelikan di pasaran temanku. Wadidaw, wadidaw, sangat keren sekali ya. Coba kita lihat dan keluarin dalam sebuah sangkar ini ya. Soalnya kakak mau megang seekor burung puyuh ini guys. Tapi dia tidak mau keluar temanku. Tapi gak apa-apa lah, jangan kita paksa ya. Kasihan kalau kita paksa keluar seekor burung puyuh ini guys. Dan sekarang kakak mau ambil aja seekor burung puyuh ini teman-teman. Nanti kita jadikan hewan peliharaan di rumah kakak. Semoga aja seekor burung puyuh ini hidup dengan sehat ya guys. Oke teman-teman, kita ambil. Widih. Oke guys, sekarang kakak lanjutkan lagi yuk ke sebelah sini. Lalalala. Tolong diperhatikan lagi ya guys. Apabila kalian melihat sesuatu, beritahu kakak guys. Wah, lihat temanku. Ternyata di sini kakak berjumpa dengan seekor ayam kate. Widih, ayam kate berkelamin jantan nih guys. Wadidaw, pok pok petok. Guys, seekor ayam kate ini sangat cocok sekali untuk dirawat dan dipelihara di rumah kakak guys. Soalnya ayam kate ini suka bersuara dan suaranya sangat merdu sekali guys. Oke lah, nanti kita jadikan hewan yang suka membangunkan orang-orang nih. Oke lah, sekarang kakak tangkap ya guys. Widih, kakak mendapatkan seekor ayam kate nih guys. Kakak sangat senang sekali temanku. Coba kita lihat lagi ke sebelah sini teman-teman. Wih, ini apaan lagi temanku? Wah, lihat guys, nampaknya ada seekor bebek yang sangat jumbo sekali temanku badannya. Dia bertubuh hitam yang sangat besar sekali. Coba kita tangkap dulu ya. Satu, dua, tiga guys. Wah, lihat temanku, seekor bebek yang sudah kakak tangkap ini guys. Guys, nampaknya seekor bebek ini dia sedikit galak nih guys. Wadidaw, wadidaw, tuh tadi mau tuh guys, tangan kakak ini dimakan oleh seekor bebek ini guys. Widih, sangat mengerikan sekali ya. Jangan ditiru adegan kakak seperti ini temanku, soalnya sangat berbahaya sekali. Yuk, kita simpan dulu seekor bebek ini. Nanti kalau kakak mau pulang, kita ambil kembali ya guys. Soalnya kalau bebek ini dimasukin ke dalam sebuah keranjang, tidak bakalan masuk temanku. Soalnya bebek ini sangat besar sekali guys. Yuk, mendingan kita
mencari lagi hewan sekitaran sini, teman-teman. Let's go. Wadidaw, ini apaan lagi, temanku? Wadidaw, ternyata di sini kakak berjumpa dengan seekor anakan ayam katel lagi, temanku. Nah, kalau yang ini adalah seekor anakannya, guys, dan itu seekor ayam katel dewasa, guys. Widih, sangat keren sekali ya. Kita masukin lagi ke dalam sebuah keranjang ya, guys. Oke, teman-teman, seekor anakan ayam katel itu sudah masuk ke dalam sebuah keranjang. Yo guys, saatnya kita lanjutkan lagi yuk ke sebelah sini. Semoga aja kakak berjumpa lagi dengan seekor hewan ya. Tuh, lihat, ternyata di sini kakak berjumpa dengan seekor bebek lagi. Yuk kita tangkap, kita masukin lagi ke dalam sebuah keranjang, teman-teman. Wadidaw, wadidaw, keren sekali ya. Kakak baru mendapatkan satu ekor anakan bebek. Widih, it's very nice. Yo guys, saatnya kita lanjutkan lagi yuk mencari hewan di sekitaran sini. Yo yo yo, jumpa lagi bersama kakak guys. Widih guys, sekarang kakak udah mempersiapkan lagi sebuah ember, teman-teman, untuk mencari ikan di sekitaran sini, guys. Guys, di depan kakak itu terdapat sebuah selokan yang ada airnya, guys. Kira-kira di sini terdapat ikan apa coba ya? Oke, teman-teman, yuk kita lanjut mencari ikan di sekitaran sini, temanku. Semoga aja kakak mendapatkan seekor ikan yang sangat banyak ya. Yo guys, kita lanjutkan lagi, teman. Let's go. Wah, lihat, temanku. Ternyata di bawah kakak ini kakak menemukan seekor ikan apa ini? Berwarna hitam, guys. Coba kita tangkap dulu, guys. Wih, guys, ternyata ini seekor ikan apa ya? Ikan jaguar, temanku. Salah satu ikan predator. Ikan ini suka memangsa anakan ikan, temanku. Lihat saja, guys. Dari sebuah mukanya dia sangat menyeramkan sekali, teman-temanku. Widih. Oke, guys. Yuk, saatnya kita lanjutkan lagi, teman. Wih, lihat, ternyata di sini kakak menemukan lagi seekor ikan apa ini? Widih, seekor ikan mujair yang kakak tangkap, temanku. Wadidaw, wadidaw, guys, seekor ikan mujair ini dia memiliki duri di bagian atas tubuhnya, temanku. Wadidaw, wadidaw, guys. Jadi hati-hati ya kalau kalian menangkap seekor ikan ini, guys. Soalnya ikan ini memiliki duri yang sangat tajam sekali di bagian atas tubuhnya, guys. Oke lah, teman-teman, kita lanjutkan lagi yuk. Guys, tuh, satu lagi ekor lagi ikan, temanku. Kita tangkap lagi yuk. Hop. Wow, ini seekor ikan jaguar lagi, temanku. Tuh kan, ternyata benar. Ini namanya seekor ikan jaguar lagi, guys. Wadidaw, wadidaw. Oke, teman-teman, kita masukin lagi ya ke dalam sebuah ember. Tuh, baru saja kakak turun udah mendapatkan 3 ekor ikan nih, guys. 2 ekor ikan jaguar dan 1 ekor seekor ikan nila atau seekor ikan mujair, temanku. Wow, sangat keren sekali ya. Oke, teman-teman, kita lanjutkan lagi yuk. Let's go. La 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 la. Widih, lihat, temanku, nampaknya di sini juga kakak melihat sebuah seekor ikan lagi, temanku. Wow, lihat, ini seekor ikan jaguar lagi, temanku. Wadidaw, wadidaw, sangat keren sekali, guys. Lihat, kakak mendapatkan lagi seekor ikan jaguar ya. Kita masukin lagi ke dalam ember, teman-temanku. Yuk, mendingan kita lanjutkan lagi ke sebelah sini, temanku. Let's go. La, 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 la. Wah, lihat, temanku, nampaknya di bawah kakak ini terdapat seekor ikan apa tuh, guys. Ada 2 ekor ikan nih, guys. Widih, 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 sangat keren sekali, teman-teman. Yuk, saatnya kita tangkap lagi. Hop. Wow, lihat, ternyata kakak mendapatkan seekor ikan nilam, temanku. Widih, ikan nilam yang enak untuk dimakan, teman-teman. Kita masukin aja ya ke dalam sebuah ember. Widih, it's very nice. Good, 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 teman. Oke, guys, sekarang kakak lanjutkan lagi ya menangkap ikan yang satunya. Hop. Wih, lihat, kakak mendapatkan satu ekor ikan nilam lagi, guys. Tuh, di ember kakak udah mendapatkan seekor ikan yang sangat banyak sekali, guys. Tapi kecil-kecil, guys, ikannya. Widih, tapi gak apa-apa ya. Kakak tetap bersyukur sudah mendapatkan seekor ikan yang sangat banyak ini, temanku. Yuk, kita mencari lagi. La, 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 la. Kira-kira selanjutnya kakak mendapatkan seekor hewan apa lagi, teman-temanku? Let's go. La, 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 la. Wih, itu ikan apa, guys? Ada seekor ikan yang berwarna kuning, temanku. Yuk, kita coba tangkap. Siapa tahu ini ikan, guys. Wow, nice, nice, nice. Ternyata kakak menangkap seekor ikan redepil nih, guys. Widih, ikan redepil yang sangat menarik sekali untuk disimpan di dalam akuarium kakak yang ada di rumah, temanku.
Meskipun seekor ikan ini memiliki warna yang sangat bagus, tetapi ikan ini termasuknya seekor ikan predator, guys. Widih, ikan invasif yang suka memakan anakan ikan. Widih, sangat mengerikan sekali, teman-teman. Kira-kira di sini ada apa lagi ya, teman-teman? Wow, ternyata di sini tidak ada apa lagi, temanku. Coba kita lihat ke sebelah sini ya. La-la-la-la. Wah, lihat temanku. Nampaknya di sini kakak menemukan yang sebuah lubang yang sangat besar sekali. Guys, lihat temanku. Nampaknya di bawah kakak ini ada seekor hewan apa tuh, guys? Widih, ternyata ada seekor kura-kura Ambon yang sangat besar sekali, guys. Wadidaw, wadidaw. Sangat keren sekali. Seekor kura-kura Ambon sudah kakak dapatkan nih, guys. Widih, saatnya kita masukin yuk ke dalam sebuah keranjang di sebelah sini, temanku. Widih, lihat. Dia sudah masuk ke dalam sebuah keranjang. Wadidaw, wadidaw. Coba kita cuci dulu sebuah badannya, guys. Soalnya badannya sangat kotor sekali, temanku. Widih, widih, widih. Oke teman-teman, kita siram lagi, guys, badannya. Wih, kasihan sekali ya kalau seekor kura-kura ini tidak bersih badannya, guys. Takutnya seekor kura-kura ini sakit, guys. Wadidaw, wadidaw. Jadi kita harus membersihkan seekor kura-kura ini, teman-teman. Wow, lihat, dia sudah masuk ke dalam sebuah keranjang. Oke teman-teman, jangan lupa pintunya ditutup ya, supaya seekor hewan ini tidak kabur. Yuk, saatnya kita lanjutkan lagi, teman-teman, mencari hewan di sekitaran sini tuh, guys. Let's go. La 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 la. Tolong diperhatikan lagi, guys. Wah, lihat, kakak berjumpa dengan sebuah kerucut berwarna biru, temanku. Widih, sangat keren sekali ya. Coba kita bongkar, guys. Siapa tahu di dalamnya ada seekor hewan, guys. Bim sabim. Yeah. Oke teman-teman, kita bongkar ya. Wow, ternyata isi kerucutnya jong, teman-teman. Tidak ada seekor hewan apapun. Tapi gak apa-apa, guys. Kita harus mencari lagi hewan di sekitaran sini ya. Siapa tahu di sini ada seekor ikan lagi, guys. Widih, lihat, guys. Nampaknya di sini kakak berjumpa dengan sebuah kolam. Wah, ada seekor ikan nih. Widih, meskipun ada satu ekor, kakak sudah bersyukur nih. Wow, kakak mendapatkan satu ekor ikan jaguar. Wadidaw, wadidaw. Sangat keren sekali, teman-teman. Widih. Oke, teman-teman, kita lanjutkan lagi yuk ke sebelah sini. Widih, lihat, teman tuh. Nampaknya di sebelah sini juga ada seekor ikan apa ini, teman? Wow, ternyata ada seekor ikan jaguar. Ikan jaguar lagi yang kakak tangkap, teman-teman. Widih, dan satu ekor apa itu, guys? Wih, seekor ikan red devil yang kakak dapatkan, temanku. Tuh, lihat, guys, dia bergerak-gerak, temanku. Wadidaw, wadidaw, ikannya gak kelihatan ya. Soalnya airnya sangat keruh sekali, teman-temanku. Wih, tapi gak apa-apa, guys. Oke lah, teman-teman, kita lanjutkan lagi ke sebelah sini. Tolong diperhatikan lagi ya, guys. Apabila kalian melihat sesuatu, beritahu kakak, guys. Nanti kita tangkap ya, guys. Widih, lihat, nampaknya di sini kakak berjumpa dengan sebuah kolam yang sangat besar sekali, guys. Siapa tahu di sini terdapat ikan ya, guys. Coba kita periksa dulu, temanku. Hai. Oke, guys, kita harus periksa dulu ya, teman-teman. Ini apaan, teman? Wadidaw, wadidaw. Guys, lihat, temanku. Kakak menemukan seekor ikan yang sangat besar. Widih, it's very nice. Good. Ternyata ini kakak berjumpa dengan seekor ikan bawal nih, guys. Alias seekor ikan piranha air tawar nih. Widih, it's very nice. Mantul sekali. Kita masukin lagi ke dalam ember ya. Coba kita periksa lagi, guys. Siapa tahu di dalamnya ada seekor hewan, teman-teman. Nanti kita tangkap lagi ya. Satu, dua. Wadidaw, wadidaw. Guys, ternyata kakak mendapatkan lagi seekor ikan apa ini? Widih, seekor ikan piranha lagi yang kakak dapatkan, temanku. Alias seekor ikan bawal nih. Kalau di tempat kakak ini disebutnya seekor ikan predator, guys. Soalnya dia memiliki gigi yang sangat tajam juga, guys. Widih, sangat mengerikan sekali ya, guys. Oke lah, sekarang kakak masukin lagi yuk ke dalam sebuah ember. Wih, dia sudah masuk ke dalam, teman-teman. Yuk, saatnya kita periksa lagi. Siapa tahu di dalamnya terdapat ikan lagi, guys. Nanti kita tangkap ya, guys. Bentar, guys, kakak periksa dulu ya. Wow, lihat, temanku, ini seekor ikan apa, guys? Widih, widih, widih. Guys, ternyata kakak berjumpa dengan seekor ikan sapu-sapu, temanku. Widih, seekor ikan sapu-sapu monster nih. Widih, lihat, guys. Ikan ini memiliki mulut di bagian bawah kepala, guys. Wadidaw, sangat unik sekali ya. Berbeda dari ikan yang lain, teman-teman. Tuh, dia juga memiliki duri di bagian sekujur tubuhnya, guys, tuh. Jadi hati-hati ya, guys, kalau kalian menangkap seekor ikan ini, guys. Jangan sampai kalian terluka ya.
karena duri-durinya yang ada di tubuh ini guys. Lebih baik kalian menggunakan sarung tangan guys untuk menangkap seekor ikan ini ya. Jangan sampai menggunakan tangan kosong teman-teman seperti kakak ini, tidak memakai apapun ya. Okelah, kita tangkap lagi ya teman-teman. Kita cemplungin lagi ke dalam sebuah kolam. Tidak akan kakak tangkap lagi guys seekor ikan ini. Soalnya ikan itu sangat berbahaya sekali dan juga dia memiliki daging yang sangat beracun sekali temanku. Widih, mengerikan sekali ya. Oke teman-teman, coba kita lihat ikan yang sudah kakak tangkap ini. Widih, ikan yang kakak sudah tangkap ini dia sangat banyak sekali temanku. Wadidaw, wadidaw, it's very nice. Oke teman-teman, yuk saatnya kita lanjutkan lagi mencari hewan sekitaran sini teman-teman. Kakak juga udah mempersiapkan sebuah keranjang nih guys. Coba kita lanjut ya. Ini apaan teman? Wadidaw, wadidaw, guys. Lihat temanku, nampaknya di sini kakak berjumpa dengan seekor marmut nih guys. Wadidaw, ada marmut putih, hitam dan juga coklat guysku. Wow, is very nice, good 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 teman. Oke lah, sekarang kakak tangkap, kita masukin lagi yuk ke dalam sebuah keranjang. Nanti kita simpan di rumah kakak ya. Kita kasih rumput yang sangat banyak agar seekor marmut ini tidak kelaparan guysku. Dan ini satu ekor lagi marmut ya. Bentar, kayaknya yang ini lebih lincah guys. Oke lah, kita tangkap ya. Hap. Wih wih wih. Guys guys guys, kakak sudah menangkapnya dengan baik-baik nih guys. Yo guys, saatnya kita masukin lagi ke dalam sebuah keranjang temanku. Widih, mendapatkan dua ekor marmut teman-temanku. Widih, it's very nice, good 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 teman. Oke guys, kita lihat yang satunya lagi. Tuh, lihat temanku. Kakak melihat lagi yang satunya teman. Coba kita tangkap ya. Hap. Wadidaw, wadidaw tuh. Lihat guys, kakak sudah mendapatkan lagi seekor marmut teman-teman. Hai. Oke, sekarang kakak mau kasih dia rumput dulu temanku. Apakah dia mau makan? Wih, ternyata dia tidak mau makan rumput yang kakak kasih temanku. Gak apa-apalah guys, kita mau tangkap aja. Kita masukin yuk guys ke dalam sebuah keranjang di sebelah sini temanku. Widih, akhirnya dia sudah masuk ke dalam sebuah keranjang temanku. Yo guys, saatnya kita lanjutkan lagi mencari hewan di sekitaran sini ya. Semoga aja kakak mendapatkan lagi teman. Wih, lihat guys, ternyata di sini kakak menemukan lagi sebuah kerucut berwarna pink. Kakak sangat penasaran sekali nih guys dengan isinya. Kira-kira di dalam kerucut ini ada seekor hewan apa ya guys? Coba kita bongkar ya guys. 1, 2, 3. Wadidaw, lihat teman tuh. Nampaknya di dalam ada seekor burung. Wadidaw, wadidaw, burung puyuh ini guys namanya. Ternyata benar guys, ini namanya seekor burung puyuh teman tuh. Widih, dia sangat mungil sekali. Dia juga suka bertelur yang sangat banyak guys. Dan juga seekor telurnya suka diperjualbelikan di pasaran temanku. Wadidaw, wadidaw, sangat keren sekali ya. Coba kita lihat dan keluarin dalam sebuah sangkar ini ya. Soalnya kakak mau megang seekor burung puyuh ini guys. Tapi dia tidak mau keluar temanku. Tapi gak apa-apalah, jangan kita paksa ya. Kasihan kalau kita paksa keluar seekor burung puyuh ini guys. Dan sekarang kakak mau ambil aja seekor burung puyuh ini teman-teman. Nanti kita jadikan hewan peliharaan di rumah kakak. Semoga aja seekor burung puyuh ini hidup dengan sehat ya guys. Oke teman-teman, kita ambil. Widih, oke guys, sekarang kakak lanjutkan lagi yuk ke sebelah sini. Lalalala. Tolong diperhatikan lagi ya guys. Apabila kalian melihat sesuatu, beritahu kakak guys. Wah, lihat temanku. Ternyata di sini kakak berjumpa dengan seekor ayam kate. Widih, ayam kate berkelamin jantan nih guys. Wadidaw, pok-pok petok. Guys, seekor ayam kate ini sangat cocok sekali untuk dirawat dan dipelihara di rumah kakak guys. Soalnya ayam kate ini suka bersuara dan suaranya sangat merdu sekali guys. Oke lah, nanti kita jadikan hewan yang suka membangunkan orang-orang nih. Oke lah, sekarang kakak tangkap ya guys. Widih, kakak mendapatkan seekor ayam kate nih guys. Kakak sangat senang sekali temanku. Coba kita lihat lagi ke sebelah sini teman-teman. Wih, ini apaan lagi temanku? Wah, lihat guys, nampaknya ada seekor bebek yang sangat jumbo sekali temanku badannya. Dia bertubuh hitam yang sangat besar sekali. Coba kita tangkap dulu ya. 1, 2, 3 guys. Wah, lihat temanku, seekor bebek yang sudah kakak tangkap ini guys. Guys,
Nampaknya seekor bebek ini dia sedikit galak nih guys. Wadidaw, wadidaw. Tuh, tadi mau tuh guys. Tangan kakak ini dimakan oleh seekor bebek ini guys. Widih, sangat mengerikan sekali ya. Jangan ditiru adegan kakak seperti ini temanku. Soalnya sangat berbahaya sekali. Yuk, kita simpan dulu seekor bebek ini. Nanti kalau kakak mau pulang, kita ambil kembali ya guys. Soalnya kalau bebek ini dimasukin ke dalam sebuah keranjang, tidak bakalan masuk temanku. Soalnya bebek ini sangat besar sekali guys. Yuk, mendingan kita mencari lagi hewan sekitaran sini ya teman-teman. Let's go. Wadidaw, ini apaan lagi temanku? Wadidaw, ternyata di sini kakak berjumpa dengan seekor anakan ayam kate lagi temanku. Nah, kalau yang ini adalah seekor anakannya guys, dan itu seekor ayam kate dewasa guys. Widih, sangat keren sekali ya. Kita masukin lagi ke dalam sebuah keranjang ya guys. Oke teman-teman, seekor anakan ayam kate itu sudah masuk ke dalam sebuah keranjang. Yo guys, saatnya kita lanjutkan lagi yuk ke sebelah sini. Semoga aja kakak berjumpa lagi dengan seekor hewan ya. Tuh, lihat, ternyata di sini kakak berjumpa dengan seekor bebek lagi. Yuk kita tangkap, kita masukin lagi ke dalam sebuah keranjang teman-teman. Wadidaw, wadidaw, keren sekali ya. Kakak baru mendapatkan satu ekor anakan bebek. Widih, it's very nice. Yo guys, saatnya kita lanjutkan lagi yuk mencari hewan di sekitaran sini.